ke Brownies bareng si Mike. Seperti biasa, karena si Mike bakal naik mobil, di sini kita makan popok, guys. Dan pas di dalam mobil, si Mike ini anteng, guys, di pangku masih Hanoi. Terus pas sudah nyampe studio, si Mike ini jalannya buru-buru banget, kayak takut ditinggal masih Hanoi. Sambil nunggu live-nya dimulai, si Mike ini nunggu di ruang ganti sambil makan bekal yang dibawa dari rumah. Dan karena si Mike segmen pertama, si Mike langsung menuju studio dan udah ganti popok pakai popok yang baru, guys. Terus suasana di dalam studio itu terang banget dan lumayan berisik, guys. Karena live-nya sebentar lagi dimulai, si Mike sama si Hani langsung diajak ke backstage sama kakak-kakaknya. Terus ini keadaan pas lagi on air. Dan tamu kedua itu ada Kaluki Hakim, guys, sambil bawa ularnya. Tapi alhamdulillah si Mike itu gak takut. Akhirnya live-nya selesai juga, guys. Dan alhamdulillahnya Mike ini gak rewel dan gak nyusur-nyusur orang. Menurut kalian kita ajak Mike kemana lagi? Komen di bawah ya.